warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi srohli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi srohli sadri wa yasirli amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa jami'il muslimin wa malakul qurban nasr darah jami'i ahl kuburan muslimin wa muslimat wal mu'minin arah ya bayna umatin wa jadatin wa jadatin wa qurbatin wa ahli baitin wa syayin wa syasin nafana Allah bi'ulumi wa sallam bi'an Allah yaqfir lahum dunubahum wa iskinahum al-jannah syai'un lillahi lahum al-fatiha a'udzu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jemaah sekalian, sekarang pada halaman 31 baris yang paling atas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa Tabrani dan telah meriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasul bersabda, man qara'a surata qul huwallahu ahad. Man qara'a, barang siapa membaca surata qul huwallahu ahad, membaca surah qul huwallah, surah al-ikhlas. Kapan? Fi maradhi, pada waktu dia sedang sakit. Yang sedang sakit itu yamutu bihi, di mana dia mati dengan sebab sakitnya itu. Artinya sakit yang terakhir dia membaca surah al-ikhlas mi'ata marrah, 100 kali. Dia baca tuh ketika sakit, rintihannya hanya membaca surah al-ikhlas. Ya, jadi gak usah nyebut emak segala macam ya, kalau lagi sakit ya, emak, emak, jangan, baca surah al-ikhlas. Gitu ya, atau aduh, 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 jangan. Sebut Allah dengan melalui baca surah al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sempat sampai 100 kali itu dia baca. Lam yuftam fi qabrihi, niscaya tidak mendapat fitnah dia di dalam kuburnya. Tidak disiksa di alam kuburnya. Wa amina min daghdatil qabri, dan dia juga adalah aman daripada jempitan apa, desakan apa itu ya, gencetan kubur. Wa hamalahul malaika, dan malaikat nanti akan membawanya ya, orang yang mati sedang membaca surah al-ikhlas tadi. Kapan dibaca, dibawa oleh malaikat? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti dianterin, bahkan dibawa dia. Dengan apa bawanya? Bi ajnihatiha, dengan sayapnya malaikat. Dari alam kubur nanti akan dibawa dia dengan kendaraan. Apa kendaraannya? Sayap malaikat. Hatta yujizunahu minasyirati ilal jannah, sampai melampaui, melintasi dia akan ya di atas siratal mustaqim itu ilal jannati, menuju surga, diantar oleh malaikat. Masya Allah, berkah baca surah al-ikhlas.
surah Al-Ikhlas. Banyak-banyakin surah Al-Ikhlas. Makanya buat kita kebanyakan buat langganan tuh surah waktu sholat ya, rokat yang kedua. Gak apa-apa itu bagus. Jangan dianggap ringan. Pasang gua kuluhu mulu loh. Gua bosen nih imam si dia mah kuluhu mulu dibacanya. Gak apa-apa, bagus itu. Apalagi terawih, udah pilih itu aja dah. Udah yang ke ya Allah karim. Surah Al-Ikhlas, jangan main-main itu surah Al-Ikhlas. Sehingga tadi apa katanya, kalau kita sedang sakit banyak-banyak baca itu, tiba-tiba meninggal kita dengan sebab sakit kita itu. Padahal sedang itu sakit kita membaca surah Al-Ikhlas, ringan sekali ya, ringan sekali, tapi berat pelaksanaannya, berat itu. Ya, keterangannya ringan, tapi pelaksanaan berat nanti. Yang ingat macam-macam dah tuh ketika mau mati, ketika sedang sakit, ingat dengan urusannya, urusan ini dan itu. Udah, kita mestinya ingat dengan mati aja, ingat dengan kuburan aja. Bisa nggak nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, nah, tuntutan-tuntutan anggota badan kita kepada kita nanti akan bicara semuanya, ya. Mata akan berbicara, dipakai buat apa aja dia waktu hidup, pakai maksiat apa ibadah. Mudah-mudahan kalau lagi begini nih, pandangan mata kita menghapus dosa-dosa kita. Barangkali pernah kita melihat yang dosa-dosa ya, insya Allah nih Allah lagi ngapusin, dihapusin matanya ya, daripada dosa-dosa memandang yang maksiat. Begitu juga telinganya. Wah, biasanya nih dengerin yang enggak-enggak nih, tapi giliran ini Jumat subuh nih sedang mendengarkan nasihat-nasihat dari firman-firman Allah, daripada hadis Rasul, insya Allah Allah ampunin dosa-dosa telinga kita, sehingga nanti enggak nuntut kita ya. Begitu, udah gunakan sebaik-baiknya semuanya sampai akhir hayat kita ya, supaya kita mendapatkan husnul khatimah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi amrin haqqin, ya, maukah anda aku kabarkan padamu dengan satu perkara yang betul-betul, yang benar. Apa itu? Man takallama bihi fi awwali majaihi min maradihi najahullahu minan nari. Man, barang siapa takallama berbicara bihi dengan kalimat itu, fi awwali majaihi, pada mula pertama merbahkan dirinya, berbaring dirinya, min marodihi, dari karena rasa sakit. Kan kalau sakit pengennya berbaring aja ya. Ketika kita berbaring ya, kita banyak-banyak zikir gitu, najahullahu minan nar, niscaya Allah akan menyelamatkan dia daripada siksa neraka. Nah, jadi awal mula pertama berbaringnya dia, apa yang dia baca? Ya, qultu. Maka aku menjawab tuh. Abu Hurairah menjawab daripada teguran atau tawaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bala, baik. Mana ayatnya, mana zikirnya, mana kalimatnya yang saya harus baca ketika berbaring sedang sakit kita. Oleh maka Rasul bersabda, la ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu wa subhanallahi rabbil ibadi wal bilad
Walhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi ala kulli halin. Allahu akbar. Kibriya'u rabbina wa jalaluhu wa kudratuhu bikulli makan. Allahumma in kunta amradtani ligabdi ruhi fi maradi hadha faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa izni kama a'azta ulaikal ladina sabaqat lahum minkal husna in mutta fi maradika dhalika fa ila ridwanillahi wal jannah wa in kana tarafta dhunuban taballahu alayka. Masyaallah, ini ya, jadi bacanya ada doanya tuh di atas, yaitu yang kita baca, yang dibaca oleh Rasul katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah, hanya Allah. Yuhyi, dialah yang menghidupkan kita. Wa yumit, dialah yang mematikan kita. Hidup pasti mati. Kita sekarang hidup, nanti mati. Mati nih semuanya, mati nih. Sekarang masih hidup. Karena apa? Fungsi-fungsi tubuhnya masih berjalan, masih hidup. Nanti di satu saat disetop oleh Allah, cukup. Hanya menyetop pembuluh darah aja juga nanti mati. Disetop pembuluh darahnya di otak, pada jantung, pada mana. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beredar terus tuh pembuluh darah sejak kita masih orok sampai sekarang. Nggak pernah diservis barangkali dia, dipakai terus sama kita. Nggak pernah diservis, nggak pernah apa. Kadang-kadang kita makannya sembarangan, pola makan dan sebagainya. Yang menyebab dia jadi kotor dan sebagainya. Kita pakai terus. Kita paksain, ya harus hidup berjalan terus. Baik kita sedang melek maupun sedang tidur. Ya, baik kita sedang melek, tidak tidur, jaga. Maupun kita sedang tidur, itu hidup terus. Jantung kita jalan terus, ya, jalan terus. Sehingga bisa jaga lagi kita, bangun lagi kita dari tidur, ya. Itu kekuasaan Allah. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Wa wahayun, dia Allah itu maha hidup. La yamutu, tidak bakal mati, hanya Allah. Ya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nanti pada hari kiamat yang tetap yang tinggal satu, Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Malaikat-malaikat semuanya mati, termasuk malaikat pencabut nyawa. Ya, pencabut nyawa nanti mati, dicabut sendiri nyawanya. Coba dong, dia cabut sendiri nyawanya, diperintahkan oleh Allah, cabut nyawa terakhir. Subhanallah. Sesudah itu dihidupkan lagi malaikat Israfil yang meniup sakakala, ya, sehingga pada hidup lagi itu semua, hidup. Bangkitlah dari kubur kita semuanya, ruh kita nyamperin kita semua, nyamperin. Di mana nih si A, si B, semuanya. Ruh kita dari lubang sakakala. Jadi sakakala itu ada lubangnya. Dari lubang itu keluarlah ruh-ruh yang bernyawa. Lubang para rasul, ruhnya ada para rasul, para nabi, soleh-solehin. Ya, kemudian orang-orang muslim yang munafik, ada rombongan tuh dari lubang masing-masing. Ya, dari sakakala ada lubangnya banyak. Dan dari lubang itu keluarlah ruh-ruh, ya, makhluk yang bernyawa, termasuk ruh hewan, ruh jin, setan, malaikat dan sebagainya. Keluar dari situ. Nah,
Mudah-mudahan ruh kita keluarnya dari lubang ruh orang-orang soleh. Mudah-mudahan. Jadi nyamperin tuh, dinyamperin ruhnya di mana nih kuburannya. Setelah itu, yuhyi wa yumit, Allah la hayyun, Dia maha hidup, la yamutu, tidak bakal mati, wa subhanallahi, dan maha suci Allah. Allah suci, suci, suci. Kita yang banyak kotor perbuatan kita, zat kita, wah kotor-kotor banget, semuanya najis. Ya, kalau gak ditutupin dengan rahmat Allah, dengan mampiroh Allah, wah jelek banget kita lah. Karena Allah menutupi dengan rahmatnya kepada hambanya segala kejelekan-kejelekan semuanya, jadi tertutup sebagaimana seseorang menutup auratnya. Ya, bagaimana orang yang gak nutup aurat, jeleknya luar biasa. Tapi karena dia pakaian yang rapat, yang rapi, jadi cantik, jadi cakep, jadi ganteng. Ya, karena berpakaian, coba kalau gak berpakaian, jelek semuanya. Ah, lagi udah aki-aki menenek-nenek. Aduh, Masya Allah. Saking aja kita berpakaian. Begitu juga diri kita. Diri kita, apa yang menjadi pakaian kita? At-taqwa. Karena bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nanti pada hari kiamat, pada telanjang, seurianan, telanjang, telanjang. Siti Aisyah ketika dengar Rasul katakan pada telanjang, nangis dia menjadi telanjang ya Rasul, telanjang. Masya Allah, malu luar biasa bagaimana nanti ikut telanjang. Ya, ada Rasul, mereka udah gak tahu malu nanti pada waktunya mikirin nasib dia. Udah gak ingat sama malu, yang begitu-gitu. Ya, mau jadi gimana? Nah, kalau orang yang bertakwa, beriman pada Allah, dapat pakaian. Ya, dapat makanan dari puasanya dia. Dapat pakaian dari takwanya dia. Walibasuhum at-taqwa. Pakaian mereka itu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nanti kumpul situ. Mereka telanjang-telanjang. Orang yang tidak beriman telanjang semuanya. Apalagi kali maksiat, wah udah pada bergelimangan. Subhanallah. Kayak kadang-kadang ada tuh kita dengar ya kata-kata dari orang-orang munafik. Enak nanti di sana dia tinggalnya apa sama orang-orang cantik, biduan-biduan segala macam. Masya Allah, Masya Allah. Dasar di sana nanti dasar. Neraka tuh yang gak ada enak-enaknya, neraka. Ya, di dalam neraka tuh gak ada enak-enaknya. Ini orang-orang maksiat bisa ngomong begitu. Ya kali, gak ada urusan dengan kenikmatan dunia, gak ada lagi di sana. Tinggal kepedihan yang kita rasakan. Ribuan tahun. Waduh, Masya Allah, kalau kita cerita itu panjang lebar. Itu ada di dalam tafsir Yasin, Surah Yasin. Sini udah dibaca belum kita tafsir Yasin? Ada? Belum ya. Nanti kapan-kapan dah hatamin dulu ini deh satu-satu. Kalau saya baca begitu, kitab ini dari awal sampai akhir kita baca aja. Ya, ambil berkahnya. Ambil berkahnya, nanti kita baca kitab ini, kitab itu. Dan yang kecil-kecil aja saya mah, supaya gak bosan. Kalau yang gede gak bisa habis pak, puluhan tahun. Oh itu-itu aja gitu. Gak bisa habis. Makanya yang kecil-kecil aja, yang tipis-tipis gini. Ini udah berapa tahun ini tipis kayak gini, baru sampai halaman 30. Ya, Masya Allah. Ini juga Alhamdulillah, mudah-mudahan ada berkahnya daripada pengajian kita. Nah, kemudian apa lagi? Rabbul ibad, diwal bilad. Dialah yang mengurus, yang mengatur hamba-hambanya. Wal bilad, dan negeri-negerinya. Walhamdulillah, dan segala puji milik Allah. Hamdan kasiran, dengan puji-pujian yang sebanyak-banyaknya pujian, semuanya kembali kepada Allah. Tayyiban, yang sangat indah-indah, baik-baik, mubarakan, yang sangat besar manfaatnya, sangat berkah, fihi, di dalamnya, ala kulli hal, atas segala keadaan, semuanya indah aja udah. Allah mempunyai semuanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kibriya Rabbina,
kebesaran Tuhan kami wa jalaluhu dan kemuliaannya wa qudratuhu dan kekuasaannya bi kulli makan, untuk semua tempat, di setiap tempat. Allahumma ya Allah, in kunta amrottani, jika engkau adalah membuat aku sakit ini, liqabdi ruhi, untuk mencabut nyawaku, fi maradi hadza, pada penyakitku yang ini, faj'al ruhi, jadikanlah ruhku nanti, fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna, di dalam golongan ruh orang yang telah ya sempat mengucapkan baginya ya bagi mereka darimu apa yang kamu dapatkan, yang kamu berikan, al-husna, husnul khotim, husnul khotimah, gitu. Jadi pengen kita, ruh kita nanti digolongin kepada orang-orang yang husnul khotimah, yang pada akhir hayatnya berbuat dengan segala kebaikan, walaupun dulu banyak banget dosanya, tapi begitu pada akhir-akhir hayat banyak berbuat ibadahnya dan dia kurangi maksiat-maksiatnya, dia hijrah ya ke jalan yang baik. Tiba-tiba penyakit itu membuat dia terakhir hidup di dunia ini ya. Wa a'izni, dan lindungilah aku, kama a'asta ulaikal ladina sabaqat lakum minkal husna ya, sebagaimana kama a'asta, sebagaimana kau lindungi ulaikal ladina sabaqat lahum minkal husna, mereka-mereka itu yang telah terlanjur bagi mereka ya, sudah mendapatkan didahului bagi mereka daripadamu al-husna, kebaikan. In muta, jika kamu mati wahai Abu Hurairah, fi marodika, pada makhitmu itu, jalika yang demikian itu, fa ila ridwanillahi wal jannati, maka kamu akan mendapatkan keriduan dari Allah dan mendapatkan surga. Wa in qadik tarafta junuban, jika kamu sudah terlanjur berbuat mendahului dengan dosa-dosa, taballahu alaika, niscaya Allah akan mengampuni, akan menerima tobatmu ya dari segala dosa-dosa yang lalu. Kalau pada akhir hayat kita, kita banyak-banyak zikir, yang paling tidak tadi kalimat la ilaha illallah tuh, cuman sambungannya tadi yang banyak tuh, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu. Ini rintihan orang-orang yang beriman ketika dia sedang sakit, tidak menyebut-nyebut yang lain kecuali hanya menyebut nama Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah, rahmat dari Allah yang diharamkan, ampunan dari Allah yang diharamkan. Ya Allah, sempat kita melakukan semacam ini, niscaya Allah akan memberikan kepada kita keridhoannya dan masuk ke dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa an Mu'adz, dan dari Mu'adz, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Rasul sabdakan, man kana, barang siapa kana adalah akhiru kalamihi, akhir daripada ucapannya, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, akan masuk ke dalam surga. Makanya kita disunahkan talqin kepada orang-orang yang sedang sakarat ya, sedang menjelang kematian. Wa an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, iftatahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Mulailah, iftatahu, bukalah, mula pertama, ala sibyanikum, atas orok-orokmu, anak-anakmu, awwala kalimatin, mula pertama kalimat, dengan kalimat bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha
illallah. Ya, ketika lahir disunahkan apa tuh? Di telinga yang kanan azan, ya, telinga yang kiri qomat. Di dalam kalimat itu adalah ada di antaranya kalimat la ilaha illallah. Jadi bukalah telinga anak-anakmu ketika dia baru lahir dengan kalimat la ilaha illallah. Ini kayaknya anaknya udah berakhir semuanya, kebanyakan ini ya. Udah pada nikah, udah punya cucu. Nah, cucu, udah cucu. Cucu, anak-anak kecil antara kita. Buka telinganya dengan mendengarkan kalimat la ilaha illallah. Sunahkan kita azan pelan-pelan. Jangan sampai didahulukan setan. Ya, kalau setan ajakannya kalimatnya itu mengajak kepada kemusyrikan, kemaksiatan, ya, kekafiran dan sebagainya. Tetapi kita isi dengan kalimat tauhid. Ya, yaitu la ilaha illallah dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Terbuka telinganya pada pertama itu. Ya, dengan kalimat-kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat kita sampaikan kepada telinga anak-anak kita. Syahadat tauhid, kemudian syahadat rasul. Ya, syahadat rasul, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Ini namanya syahadataini. Dua kalimat syahadat. Syahadat tauhid la asyhadu an la ilaha illallah, syahadat rasul asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang dimaksud dua kalimat syahadat. Ya. Yang kita baca. Walakinu, dan talkinkanlah. Ditalkinkanlah. Walakinuhum indal mauti la ilaha illallah. Dan ditalkinkan juga ketika memati dengan kalimat la ilaha illallah. Fa inna man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah. Maka barang siapa yang keadaan awal mula pertama yang didengarnya atau ucapannya la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi la ilaha illallah, dan akhir daripada ucapannya juga la ilaha illallah, summa asa alfasana, kemudian dia hidup sempat sampai 1000 tahun, hidupnya 1000 tahun. Hebat benar nih zaman dulu ya. Ya, masuila anjan bin wahidin, tidak akan dipertanyakan dari dosa-dosanya satu pun, juga tidak ada yang dipertanyakan. Yang penting sanggup pada akhir kalimat kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Udah banyak-banyakkan zikir aja dah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Selamat dunia, selamat akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.